Bismillahirrahmanirrahim. Tentang beriktikad kepada sesuatu, maka di sini ada 4 surah sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tijan Darari pada halaman 5 Walhasilu anna man i'takada annal asbabal adiyata kannari wasikini wal ukli wa syarbi tu'assiru fi musababatiha kal harqi wa kat'i wa syab'i warrayi bidzatihi fahuwa kafirun bil ijma'i. Jadi yang pertama, i'tikad yang pertama adalah seseorang yang beriktikad yang bahwa sebab adiyah, sebab adat seperti api itu membakar, pisau itu melukai, makan mengenyangkan, dan minum menghilangkan haus, maka setiap sebab tersebut dia mampu memberi bekas pada musababnya dengan zatnya. Kenapa kamu kenyang? Karena makan. Makan secara zat, dia mampu memberikan kekenyangan. Air ketika minum, zat air, hakikat daripada zat air, mampu menghilangkan rasa dahaga. Hakikat daripada pisau, dia mampu melukai, mampu memotong. Hakikat daripada api, dia membakar. Ketika ditanyakan, kenapa kamu terbakar? Api, zat apilah yang membakar saya. Ketika ditanyakan, kenapa kamu kenyang? Karena saya sedang makan. Maka zat makanan yang saya makanlah yang mengenyangkan saya. Jadi, i'tikad yang demikian yaitu beri'tikad asbab itu memberi bekas pada musababnya dengan innya. Maka orang yang beri'tikad demikian adalah fahuwa kafirun bil ijma'i. Ijma' ulama bahwa mereka kafir. Ini yang pertama. Orang yang beriktikad yang bahwa sesuatu makhluk mampu memberi bekas dengan zatnya. Ketika minum obat, dia beriktikad berwaham bahwa obat itulah, zat obat itulah yang menyembuhkan dirinya. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, ketika dia beranggapan, dia beriktikad yang bahwa zat yang hawadis itulah yang memberi bekas pada apa yang ia lakukan, maka pemahaman yang demikian adalah kafir ijma'. Jadi tidak mesti ke dukun, tidak. Ke doktor. Kita meyakini yang bahwa doktor itulah yang menyembuhkan kita. Tidak sedikit pun kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan doktor inilah yang menyembuhkan saya, dia yang menyembuhkan. Tidak ada orang lain yang menyembuhkan saya. Dia yang menyembuhkan. Saya yang melakukan sehingga padi saya bagus di sawah. Saya yang melakukan. Dan lain-lainnya. Ketika beranggapan yang bahwa makhluk itu memberi bekas pada zatnya, dengan sebab zatnya, maka ketika itu orang yang beriktikad demikian, ini termasuk dalam golongan yang pertama yaitu kafir ijma. Nah, ini yang pertama.
au bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha fa fi kufrihi qawlani wal asahu annahu laysa bi kafirin bal fasiqin mubtadi'in wa misalul qa'ilina bidzalika al mu'tazilah al qa'ilu bi anna al 'abda yahluku af'ala nafsihi li ikhtiyariyah bi quwwatin khalaqaha Allahu fiha fal asahu adamu kufrihim li ikrarihim bi anna qudratal 'abdi 'ala dhalika minallah ta'ala. Pemahaman yang kedua adalah seseorang yang beriktikad yang bahwa sesuatu makhluk memberi bekas bukan dengan zatnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan kepada makhluk tersebut sehingga makhluk tersebut mampu memberi bekas. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, yaitu dikatakan dia itu kafir. Yang kedua, yang asah, bahwa orang yang beranggapan demikian tidak kafir, tetapi tergolong orang yang fasik lagi bid'ah. Orang fasik lagi bid'ah. Seseorang yang meyakini yang bahwa airlah yang menyembuhkan hausnya, tetapi bukan zat air yang menyembuhkan. Allah memberikan kekuatan kepada air. Allah menjadikan kekuatan kepada air. Setelah Allah memberikan kekuatan kepada air, air mampu menghilangkan dahaga kita. Allah memberi kekuatan kepada nasi, kepada makanan. Maka ketika kita makan, makanan tersebut menghilangkan lapar kita. Allah memberi kekuatan kepada pisau, sehingga pada saat kita memotong, maka terpotonglah. Kekuatan pisau itu mampu memotong. Kekuatan tersebut Allah yang jadikan. Api membakar. Api yang membakar sesuatu. Tetapi dengan kekuatan yang Allah jadikan pada api tersebut, sehingga api tersebut membakar. Orang yang beranggapan demikian, orang yang beriktikad demikian, maka ini dua wajah. Wajah yang pertama dia dikategorikan kafir. Wajah yang kedua dia dikategorikan dengan orang fasik yang bid'ah. Jadi ini yang asah. Yang asah adalah yang mengatakan fasik bid'ah, tidak tergolong orang kafir. Ini sama seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan yang bahwa manusia mempunyai pekerjaan. Makhluk kita manusia mempunyai pekerjaan. Ada sifat ikhtiar yang mampu kita lakukan apa saja. Tetapi kekuatan pekerjaan yang kita lakukan ini adalah Allah ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pekerjaan kepada kita. Kemudian kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Maka orang yang demikian, yang beriktikad demikian, dia termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan fasik yang bid'ah. Mereka tidak digolongkan dalam golongan kafir dengan pengakuan mereka yang demikian. Ini menurut pendapat asah. Karena hakikat kudrah yang ada pada makhluk, hakikat kudrah yang ada pada manusia, hakikat kudrah yang ada pada pisau, hakikat kudrah yang ada pada makanan, hakikat kudrah yang ada pada api, hakikat kudrah yang ada pada air, mereka masih meyakini bahwa itu yang menjadikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa man i'taqada annal mu'asira huwa Allah ta'ala lakin ja'ala bainal asbabi wa musababatiha taladuman aqlian
bihaisu la yasihu ta'akhuruha fa mata ujida sababu fa huwa jahilun. Golongan yang ketiga adalah orang yang beriktikad yang bahwa sesuatu yang memberi bekas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mu'assir yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang beriktikad meyakini yang bahwa antara sebab dan musabab itu lazim akal. Sesuatu yang tidak logis tidak akan terjadi. Mereka menganggap sesuatu yang logis itulah lazim secara akal. Sehingga tidak tertakdir musababnya daripada sebab. Kenapa kamu kenyang? Karena makan. Ketika saya makan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kenyang. Ketika saya memotong dengan pisau, maka terpotonglah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya terpotong ketika saya memotong dengan pisau. Ketika saya minum, maka dengan minum tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya rasa haus hilang. Ketika saya membakar dengan api, maka terbakarlah. Allah Subhanahu wa taala membakarnya. Secara akal, apabila tidak ada api, maka tidak akan terbakar. Apabila tidak makan, maka tidak kenyang. Apabila tidak minum, maka tidak menghilangkan rasa haus. Jadi secara akal, lazim akal, maka sesuatu yang dilogikakan bahwa ketika seseorang minum, maka dia dapat menghilangkan rasa hausnya. Allah yang menjadikan menghilangkan rasa haus, tapi harus minum. Ini golongan orang jahil. Sehingga mereka menganggap bahwa tidak sah mengakhirkannya sebab daripada musabab. Apabila sudah diperdapatkan sebab, maka musabab itu harus terjadi. Ketika dia makan, maka harus kenyang. Secara akal dia kenyang. Ketika dia minum, secara akal maka dapat menghilangkan haus. Kalau tidak minum, ya tidak menghilangkan rasa haus. Ini pemahaman yang ketiga yaitu jahil. Maka orang yang beriktikad demikian, orang tersebut jahil. Yang keempat, i'tikad orang yang keempat adalah wa man i'takada annal mu'asira huwa Allahu wa anna bainal asbabi wa musababatiha taladuman adiyan bihaisu yasihu ta'akhuruha fa huwal mu'minun naji insyaallah ta'ala. Yang keempat adalah orang yang beriktikad yang bahwa musir yang memberi bekas itu Allah Subhanahu wa taala. Dia beriktikad yang bahwa yang memberi bekas Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dan musabab itu lazim adat. Boleh jadi ketika kita makan nasi, maka boleh jadi kenyang, boleh jadi tidak kenyang. Ketika kita kenyang itu adalah adadiyah. Secara adat yang bahwa nasi yang memberi kekenyangan secara adat, tetapi secara hakikat yang bahwa yang memberi kekenyangan itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan pun ketika tidak makan, maka sah-sah saja Allah memberi makan. Jadi antara sebab dan musabab itu boleh tertakhirkan. Boleh ada musababnya baru lahir, boleh ada sebabnya baru lahir musabab, boleh tidak ada sebab pun bisa ada sesuatu. Ketika kita minum, maka secara adat kita hilang rasa hausnya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kita haus. Maka ketika minum, maka boleh jadi kita hilang haus, boleh jadi tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa bagi kita itu hilang haus, maka hilanglah haus.
Ketika kita memotong dengan pisau, boleh jadi terpotong, boleh jadi tidak terpotong. Ketika terpotong, itulah ada dia. Secara adat, pisau itu dapat memotong. Secara hakikat yang bahwa, hakikat yang memotong itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki terpotong, maka tidak akan terpotong. Walaupun menggunakan pisau. Ketika kita ke doktor mengambil obat, secara adat obatlah yang menyembuhkan kita. Tapi boleh jadi ketika kita minum obat, satu on, dua on, satu genggam, dua genggam, kita tidak sembuh. Itu boleh-boleh saja. Kan hakikat kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mukmin yang naji. Maka orang yang begini, kemanapun dia pergi, dia tidak akan syirik. Kemanapun dia yang pergi, dia tidak akan murtad. Karena dia tidak pernah meyakini yang bahwa makhluk itu memberi bekas. Dia meyakininya yang bahwa hakikat yang memberi bekas adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Jadi jangan-jangan semena-mena kita menuduh orang, kamu murtad, kamu syirik, kamu bid'ah. Jadi tidak semena-mena menuduh orang yang demikian. Maka Imam Asy'ari dalam kitab Dijandarari ini pada halaman 5 telah menegaskan 4 macam manusia dalam cerita yang sama. 4 macam manusia. Ketika dia makan, maka ketika itu ada 4 orang. Orang yang pertama adalah dia kafir, murtad. Orang yang kedua adalah fasik. Orang yang ketiga adalah jahil. Orang yang keempat yaitu mukmin yang naji. Jadi jangan ketika kita lihat seseorang pergi ke suatu tempat, kita sudah menuduh dia syirik. Tidak. Yang syirik, yang murtad itu adalah peringkat yang pertama. Dia meyakini yang bahwa sesuatu yang hawadis, makhluk itu mampu memberi bekas dengan zatnya. Itu yang syirik. Kita pergi berobat ke tabib dan sebagainya. Kita yakini yang bahwa orang itu yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan adalah orang itu. Tidak sedikit pun kita kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Jangankan pergi ke dukun, pergi ke menteri pun syirik. Pergi ke doktor pun syirik. Makan nasi pun syirik. Ambil pisau memotong pun syirik. Jadi ini, begini dia. Jadi jangan sudah kita lihat orang ini, syirik kau, murtad kau, bid'ah kau. Tidak. Maka 4 orang diklasifikasikan. Ini yang harus kita tahu. Sehingga kita tidak memvonis siapapun dengan nafsu kita. Sehingga kita tidak memvonis siapapun dengan apa yang tergores dalam otak kita. Saya ulangi lagi yang bahwa 4 macam seseorang dengan contohnya, yaitu seseorang yang makan nasi. Maka ketika seseorang makan nasi, ada 4 macam orang di situ. Yang pertama adalah orang yang meyakini bahwa zat nasi yang memberi kenyang kepada dirinya. Kafir. Yang kedua adalah orang yang meyakini yang bahwa Allah Ta'ala menjadikan kekuatan kepada nasi sehingga nasi ini dapat memberi kenyang kepada dirinya. Fasik. Yang ketiga, dia meyakini yang bahwa secara akal yang bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenyangkan lewat perantaraan nasi. Sebab dia makan maka kenyang. Allah yang mengenyangkan. Tapi butuh sebab, proses. Sebab dia makan. Kalau tidak makan, tidak kenyang. Jahil. Yang keempat adalah orang yang tidak menganggap makhluk nasi itu memberi bekas. Makan, tidak makan,
Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kenyang kepada dia, dia meyakini sah-sah saja. Ketika dia makan secara adat, dia kenyang. Secara hakikat, maka ketika Allah tidak menghendaki dia kenyang, maka tidak akan pernah kenyang. Ini contoh pada nasi, silakan kias kepada tempat-tempat lain. Mau ke dokter, mau ke tabib, mau ke siapapun, selama kita pada posisi yang keempat, mukmin naji, maka tidak terjadi kita pada posisi yang ketiga, orang jahil. Dan tidak terjadi kita pada posisi yang kedua, yaitu orang fasik. Apalagi pada posisi yang pertama, yaitu orang yang kafir, yang murtad. Seseorang yang pergi ke dokter, ketika dia sakit, kemudian diberi obat dan minumlah obat tersebut. Maka di situ pun empat orang seperti tadi. Orang yang pertama yang meyakini yang bahwa zat obat itulah yang menyembuhkan dirinya, kafir dia. Dia meyakini yang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan kepada obat, kemudian obat menyembuhkan, fasik dia. Dia meyakini yang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dia lewat obat, butuh obat sehingga sembuh padanya, jahil dia. Yang keempat, secara adat, obat yang menyembuhkan secara hakikat, ketika Allah menyembuhkan tidak butuh obat. Dan ketika dia minum obat, Allah menyembuhkan akan sembuh. Mukmin naji. Ini mukmin naji. Maka sekali lagi, jangan asal tuduh. Ketika kita melihat dengan rayun, dengan mata kita tanpa ilmu pengetahuan, kita telah menuduh seseorang, kamu syirik, kamu bid'ah, kamu murtad. Jangan. Tanyakan kepada orang tersebut, kamu kesana gimana? Kalau dia menjawab yang bahwa saya ini sembuh, dia yang menyembuhkan. Dia itu mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Dia itu yang menyembuhkan. Syirik, kafir. Tetapi ketika dia katakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mampu menyembuhkan saya, fasik, yang bid'ah. Ketika dia mengatakan Allah menyembuhkan saya lewat perantaraan orang tersebut, secara akal karena kekuatan dia hebat, maka Allah subhanahu wa ta'ala perantaraan dia menyembuhkan saya, jahil. Ketika dia menjawab sebagai saya manusia biasa, ya saya berobat ke situ, saya pergi ke situ, tetapi saya tidak pernah meyakini sedikit pun dia yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya pergi ke situ, maka boleh jadi Allah menyembuhkan. Dan boleh jadi Allah tidak menyembuhkannya. Bukan dia yang menyembuhkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Secara adat memang saya ke tempat dia, tetapi secara hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya berobat ke situ, tidak wajib saya sembuh. Tidak wajib saya sembuh. Boleh jadi Allah menyembuhkan, maka sembuhlah saya. Boleh jadi Allah tidak menyembuhkan, maka tidak sembuhlah saya. Itu mukmin naji. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan ada pembahasan ini, yaitu tentang sifat wahdaniyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka terbuka mata hati kita. Jangan sampai memvonis orang lain ketika kita tidak mempunyai ilmu. Tanyakanlah kepada mereka. Marilah belajar sama-sama. Dan utamakan saling menasihati.